Riakan Hari Bayangkara ke-76. Humas Polda Kepri menggelar futsal antar wartawan media di Kota Batam. Wartakepri.co.id di Batam. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-76, Bidang Humas Polda Kepri menggelar pertandingan futsal bersama awak media. Inti dari kegiatan ini adalah bagaimana kita merekatkan jalinan kemitraan antara Polri, khususnya Polda Kepri, dengan seluruh awak media. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhead pada hari Sabtu 18 Juni 2022. Dalam pembukaan pertandingan futsal bersama awak media, dihadiri juga beberapa perwakilan insan pers dan organisasi. Diantaranya Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kepri, Dedi Suwada, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Batam, Hinda Joska, Ketua Panitia Kasubdit Multimedia Bidang Humas Polda Kepri AKBP Surya Iswarda, dan para awak media peserta futsal sebanyak hampir 70 orang wartawan dari berbagai media di Batam, lokal maupun nasional. Ketua Panitia Pertandingan Kasubdit Multimedia Bid Humas Polda Kepri AKBP Surya Iswandar SH mengatakan, dari hasil rapat kepanitiaan bersama awak media, pada pertandingan hari ini terdapat 8 tim yang bertanding, diantaranya tim Rilis FC, Humas FC, Future FC, Rubrik FC, Kopas FC, News FC, Jinceng FC, dan Headland FC. Jadi itu ada 7 dari media, 1 dari perwakilan Humas Polda Kepri. Oren biru. Untuk hadiah yang pemenang juara 3 mendapatkan uang tunai sebanyak 2 juta rupiah, juara 2 mendapatkan 3 juta rupiah, juara 1 mendapatkan uang tunai 5 juta rupiah, serta pencetak gol terbanyak, top score, bonus mendapat 500 ribu rupiah. Skema pertandingan menggunakan sistem gugur, hingga pada semifinal tim News FC versus Headland News dan tim News FC melawan Headland FC. Pada pertandingan semifinal, tim News FC berhasil menundukkan Future FC dengan skor 5-4 dan News FC berhasil mengalahkan Headland FC dengan skor 2-1. Selanjutnya pada perebutan peringkat ketiga, Headland FC melawan Future FC, jalannya pertandingan cukup seri, serangan terjadi dalam pertandingan bola cepat dan diteruskan sesama pemain adu sengit hingga peluit akhir wasit meniup, tim Future FC menang dengan skor 4-3. Dan pada pertandingan final pertandingan tim Future FC melawan Future FC, sama halnya dengan pertandingan perebutan peringkat 3-3 dan peringkat kedua tampil ngotot menunjukkan pertandingan menarik. Terbukti pada babak pertama skor 1-1 cetakan oleh Roy dari Humas FC dan Ngesti dari perwakilan dari News FC. Menarik, pada pertandingan ini sendiri, demi kebersamaan antara media dengan Humas Polda Kepri, tapi Humas Polda Kepri sendiri mengganti, turun langsung menjadi kiper, menjadi perwakilan dari tim News FC. Tentu saja kejadian ini membuat kemenangan telak di akhir pertandingan. Terima kasih kepada kawan-kawan awak media, kepada rekan-rekan organisasi pers yang ada di Kepri atas dukungan apresiasinya. Mari kita bangun kemitraan dan dari hati. Untuk Kepri Mobile Kepri, saya memberikan hadiah kepada peserta tim yang juara 1, 2, dan 3. Demikian laporan dari tim Warta Kepri TV. Terima kasih. Kita merekatkan jalinan kemitraan antara Polri, khususnya Polda Kepri, dengan seluruh awak media. Di mana selama ini awak media telah banyak membantu kami dalam menyampaikan hal-hal yang bersifat positif, ya, kemudian juga menyampaikan hal-hal yang dapat dijadikan literasi bagi masyarakat. Sekali lagi, dalam kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada awak media, kepada
rekan-rekan organisasi pers yang ada di Kepri ini atas dukungan dan apresiasinya terhadap kemitraan yang selama ini kita bangun. Mari terus kita bangun kemitraan ini dari hati. Terima kasih.